hate to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. To save for the instinct, ya. Yeah. Bagian tumitnya cukup positif, ya. Yeah. Nggak ada kendala, ya. Yeah. Atau bikin tumit sakit, ya. Yeah. Bagian dalam cukup lembut, cukup oke, okay, ya. Yeah. Cuma balik lagi finishing akhir, nah lihat men, bagian kolarnya itu kurang rapi, ya. Yeah. Kurang rapi, ya. Yeah. Terus menurutku bagian solpetnya atau stud atau pullnya ini kurang cocok, ya, untuk tipe ini. Menurutku dia harus berbeda, ya. Jadi kayak nggak ada bedanya sama yang tipe katalis, ya, katalis mistik itu nggak ada bedanya. Jadi saranku harus dirubah deh, gitu loh. Bagian studnya ini harus dirubah, ya, entah itu apa, entah itu bulat atau apa, yang penting harus dirubah. Sayang banget, ya, bagian solpetnya ini kurang nyambung menurutku, dan dipakai juga kurang nyaman, kayak kelihatan berat gitu, ya, padahal ringan. Tapi ya itu balik lagi deh, studnya atau pullnya kurang nyambung, ya, untuk tipe ini. Dan balik lagi di finishing akhir seperti kolarnya itu kurang bagus, warna, ya, warnanya juga kurang terang menurutku, ya. Penilaian saya dari angka 1 sampai 10 7,5, ya. Segitu aja, ya, review atau playtest video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, dan maju terus YouTube Indonesia, dan see you next video. So, ciao, bye.